Assalamualaikum teman-teman, di sini Bunda pengen mengerjakan sesuatu yang baru lagi ya. Kristik merchant orchid nomor 430 dengan ukuran 65x90, dan seperti biasa Bunda mengganti kain nylonnya dengan kain streaming karena dia pastinya akan tahan lama dan memang lebih kecil-kecil, dan ukurannya nanti tidak menjadi 65x90 tapi dia akan lebih mengecil karena beda dengan kain nylon. Tapi kalau kain nylon itu gampang patah dan dia nggak akan tahan lama. Di sini juga sudah siapkan bahan gampang. Ini penanggul untuk tulisnya warna hitam, ada penggaris, ada gunting sama pulpen. Lakban gunanya untuk melakban kertas yang di dalamnya agar dia nggak akan gampang sobek karena dia sering dilipat-lipat kan. Dan pulpen untuk mempertebal garis warna-warnanya. Tunggu bentar kita buka ya. Ini yang kita maksud. Bunda pengen mempertebal. Nah, di sini kan setiap 10 kotak itu ada garisnya agak hijau yang lebih tebal. Ini kita akan lebih tebalkan lagi dengan warna hitam biar kita bisa mudah menghitungnya. Nah, kalau udah selesai semuanya kita garis, terus nanti baru kita kasih lakban biar dia tahan lama, biarpun kita buka-buka kayak gimana ya teman-teman ya. Ini terus nanti kita kasih lakban muka belakangnya, dan ini untuk kain nylonnya kita nggak mau pakai. Sekarang kita buka piring dulu, nanti kita sambung lagi ya. Ini pas kebetulan juga ada 60 warna. Sekarang Bunda mulai mau menggaris dulu ya teman-teman. Ini udah Bunda selesai garis-garisin ya. A few moments later. Ini sekarang kita mau lakban dulu. Okay. Nah, ini kain streamingnya kita tidak pakai ya karena ini kain nilai sama orang. Dan ini ada juga ada jarumnya. Tadi Bunda sudah selesai kasih lakban. Jadi biar kita lihat kayak gimana, dia nggak akan rusak. Thank you.
tadi kita kan sudah hitung nih, dalam setiap kotak tadi 10-10, kiri kanan 10-10, itu kita harus hitung sampai dengan akhir yang jumlahnya sama dengan 25, ya kan? 25 terus juga sama, lebih dari ini harus pelan-pelan ini, sampai ke atas sampai dengan 17. Nah, ini tadi Bunda ada ngitung salah, ngitung salah kelebihan satu kolom, itu satu kotak. Jadi kalau kita kesalahan, daripada kita bingung, itu kita kasih garis spidol aja biar kita kesalahan. Dan ini juga sama, tadi juga Bunda ini ada salahnya kan, jadi Bunda kasih spidol biar kita tahu kesalahannya. Kenapa Bunda mengajarkan kayak gini? Intinya kita untuk mengurangi angka kesalahan nanti di saat kita menjahit. Jadi kita itu bikin polanya dulu, bikin polanya ini untuk mengurangi angka kesalahan, apalagi yang masih tahap dalam belajar. Jadi ini kita bikin angkanya untuk lebih mempermudah kita hafal dengan kode-kodenya, dengan kolomnya. Oh iya, yang kita kerjakan kolom sekian, ini kolom sekian. Contoh polanya duluan, itu kita mengurangi angka kesalahan. Jadi kita harus hitungnya dari kiri, kanan, terus samping, atas, itu harus crop semuanya. Kenapa Bunda ngajarin kayak gitu? Jadi biar gak ada kesalahan. Jadi di waktu kita menjahit, biarpun ada kesalahan, tipis, kecil kesalahannya, tidak sebesar yang kita gak punya pola. Jadi ibarat kata kalau kita bikin rumah, kita bikin fondasinya dulu tuh. Kita bikin fondasinya, kita bikin ancer-ancernya. Itu insya Allah kita akan kesalahan. Nah terus kalau hanya untuk bikin garisan, itu gampang. Gini caranya ya. Ini kan kita sudah dapat nih tadi dalam 10. Jadi kita tinggal tarik aja. Lampen aja kita tarik. Dalam setiap kolom kita hitung, ini ada 10 10 10, ya kan? Jadi kita harus teliti. Terus kita kembali lagi, kita dari awal lagi.
silakan chatting sama Bunda, dan kalau emang ada yang berkenan, kalau bisa di share ya. Jangan lupa di like ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.